Asik. Mantap cuy. Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya ajak pemirsa untuk melihat satu persembahan dari orang-orang Malaysia. Tapi yang uniknya ya, persembahan ini berisikan tiga bangsa tetapi menjadi kombinasi yang paling epik di satu acara seperti persembahan musik tradisional. Seperti apa videonya pemirsa? Jom kita saksikan bersama-sama. Ini ada bangsa India, bangsa Melayu, dan ada bangsa Cina, pemirsa. Macam seronoknya. Ini dari India, ya, bangsa India. Masuk semua, pemirsa. Kenapa meremang? Masuk kan kombinasi itu? Masuk, tengok. Menjadi satu alunan. Cak, cak, cak. Cik, cik. Ini bangsa Melayu, musik tradisional Melayu kan. Wish, gila ini, keren banget deh. Asik, mantap cuy. Ini tak boleh berhenti. Meremang saya pemirsa. Oh, takut-takut. Kau yang pemirsa. Menari-menari. Memang best. Kamu jangan menyesal ya. Masing-masing juga memakai baju tradisi dari bangsa tersebut. Orang Melayu dengan pakaian Melayu. Tengok, India juga begitu, bangsa India kan. Bangsa Cina juga memakai baju tradisi mereka. Seronoknya. Goyang dia kan, menari-menari. Tak ada yang marah. Tengok pemirsa, berpeluh saya. Menari, best, seronok. Musiknya itu pemirsa ya kan, kombinasinya itu masuk pemirsa,
Begitu pemirsa. Jadi ini sangat epic sekali ya pemirsa kombinasinya ini. Karena kita tengok ya, ada tiga suku di dalam itu memainkan alat musik tradisional mereka masing-masing. Tapi boleh menyatu pemirsa dengan alunan yang sangat buat saya tak berhenti tadi bergoyang pemirsa. Perpaduannya ini kan bisa kita lihat ya, sangat kompak pemirsa. Ini terlalu epic sekali pemirsa. Sangat terbaik ini, persembahan ini terbaik. Di mana mereka ya suku Melayu menggunakan pakaian Melayu, suku Cina memakai pakaian tradisi orang Cina, dan juga ya suku India memakai ya baju tradisi orang India dengan membawakan alunan musik mereka masing-masing, tetapi bisa menyatu pemirsa. Hebat ini. Ini agaknya event apa ya pemirsa? Ya kan, macam ramai juga ini, macam orang-orang besar saya tengok tadi kan. Lepas itu banyak juga ya mak saleh ya kan, bule-bule di sini pakai coat. Ini sepertinya ya persembahan di sebuah event yang sangat populer ya, sangat besar begitu kan, dan tempatnya juga bukan main-main pemirsa. Macam ada ala-ala kebarat-baratan pemirsa, ya kan? Apa pemirsa tahu ke ini ada ala acara apa? Boleh tolong jawab di kolom komentar. Jadi bisa kita tengok ya, Malaysia ini memang banyak sekali ya suku dan juga bermacam-macam budaya. Ini masih tiga suku pemirsa, belum lagi masuk ya kan orang Sabah ya, orang Sarawak. Menggelegar pemirsa. Habislah panggung. Saya mungkin tak habis berhenti macam ini. Tengok tadi start aja main musik, meremang saya pemirsa, tak tahu kenapa. Mungkin sebab musiknya tuh sangat masuk sangat ke dalam jiwa kita ya kan. Sebab ini adalah musik tradisional tapi udah dalam modern, ya kan? Ada memainkan gamelan seperti itu. Ini saya sangat respek lah dengan akak Melayu tu kan, boleh main gamelan ting nang keting dung nang ning nang. Lepas tu dibagi part-partnya kan, awal-awalnya suku Melayu dulu, lepas tu suku Cina, lepas tu yang last tu suku India. Lepas tu orang tu bergabung lagi memainkan sama-sama musik, dan jadilah sebuah musik paling epic yang berkombinasi antara tiga suku ini pemirsa. Wah hebat ya orang Malaysia ini, memang hebat ini. Saya belum tahu ini acara apa pemirsa, apakah acara memang sangat formal atau macam mana pemirsa. Kalau kita lihat dari pakaian-pakaian pun kan, dari tempat pun macam elit ya pemirsa. Jadi begitulah ya pemirsa, di video kali ini pemirsa mesti penat kan, sebab dari tadi ikut menarikan dengan saya. Saya pun otomatis pemirsa, tak boleh berhenti saya pemirsa. Macam itu suka saya pemirsa, sebab musiknya memang epic sangat, membuat saya tak berhenti untuk menari. Agaknya pemirsa pun macam itu juga kan, melihat reaction ini tapi ikut juga menari ya kan, berdendang mari berdendang. Jadi apa menurut pemirsa tentang kombinasi ya yang telah dipersembahkan orang Melayu, orang India dan orang Cina ini menjadi satu musik tradisional yang paling epic? Silahkan berikan penilaian pemirsa di komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.